Rasa apa nih pesan Nurul? Dua rasa. Strawberry keju. Iya tahu. Keren. Bisa begitu ya kak ya? Kamu mulai buka dari jam berapa kak? Jam 3 sore. Sampai tutup pasar Cido deh. Nah, lokasinya tuh pas masuk ke di pasar Cido ya, tabe. Namanya Krepes Pelangi. Kalau biasa kita nemu krepes biasa itu yang rasa vanila, kalau ini krepes pelangi coy. Wih deh, jadi nanti dibantunya besar kayak gini kali. Mantap lah kak. Jadi begini proses penyajiannya tuh. Biasa kan ini krepes biasa aja, tapi ini unik deh. Krepes pelangi coy. Baru dia punya apa? Yo, bro. Dia kota pina bro. Ini kita pindah, macam-macam kita terpindah. Ada kita pindah spesial ya, pakai Nutella, segala macam tau. Ini, mana? Varian rasanya. Ini. Astaga. Astaga coklat dulu, udah kuliah, kisar. Dia tau lah. Jangan lupa dia tau, mana? Strawberry cake. Mantap, enak. Banyak ada makanan-makanan unik di sini, Kak. Mana yang makanan aja? Mana Jep? Sana, Jep. Iya. Pakai apa itu, Kak? Strawberry. Oh, sudah strawberry. Pakai susu lagi. Harganya berapa? 15.000 ya? 15.000 yakin 15.000 ini kak? Kenapa murah betul? Untung jadi ini kak. Besar seperti ini tapi topingnya banyak sekali. Yep. Harganya 15.000 bro. Satu seperti ini. Tapi lihat kok topingnya. Ini rasa apa? Ini cuma dua rasa. Oh bisa tiga rasa juga. Weh mantap. Weh sebesar muka emasnya loh. Besar lebih besar lagi krepesnya. Iya tau anak. Kalau yang kecil 10. Oh yang ada dua apa pilihan kakak? I request kak satu yang jumbo kak, curang gue bilang memang saya yang paling besar. Satu lagi yang paling besar kak, yang mau kayak harga 20.000. Mana Rul? Enak kak? Enak kak? Sudah coba deh, coba deh. Coba deh, ada itu punya aku lagi. Coba Rul. Ya, gimana rasanya Rul? Kak, sampai lagi yang topping ini ada? Ready kan? Oh ya udah, topping yang ini saja. Hah? Banana lagi kosong. Apa yang paling spesial lah, Kak? Ya, Kak, yang paling jumbo nah, yang paling besar kan, ha? Wow. Kalau temang ini, tidak suka yang kecil-kecil, suka yang besar-besar, Kak. Ada stiker di situ. Mana? Punya atau ini gak buka? Ini. Yang mana punya aku, Kak? Ini? Oh, punya aku ini. Enak, Girl? Bagaimana rasanya yang cukup, yang anu? Yang terlalu. Iya, dominan keju. Kaca mente kak? Jadi kalau mau kita datang ada rasa, ada harga
10.000, 15.000, 20.000, ini 20.000-nya mantap sekali spesial. Dalam satu kayak gini bisa pilih berapa rasa, Kak? Tiga. Bisa tiga pilihan. Tapi kalau misalkan bokat nambah kayak lima pilihan, nambah lagi bisa bisa di kayak terlalu banyak di. Oh. Berarti ada takaran sendiri enggak tahu, Adik. Bro. Ini toh 20.000. Kayak orang rugi nih jual ini kau. Masalah tapi nilai aku dulu lah. Ih, re. Kok coklat nah. Almond nah. Kuat. Suka sekali manis kamu. Bisa pakai kipas juga. Bisa. Ada. Mumpung pasar Cidu lagi panas ini, jadi bisa pakai kipas itu. Oke, kau kipas coy. Jep. Tengok aja sebesar apa, Jep. Kau tengok aja sebesar apa, Jep. Gila sih, cok. Besar kali. Coba. Wow. Enak kan? Enak kan? Mantap kan? Rasa apa? Rasa apa aja? Banyak. Mantap aja. Sana pun. Ketong kurang kendong. Kipas. Mantap ini. Enak kan? Mantap, Jep. Ini jumbo. Sebesar badanmu, Jep. Serius. Kayak apa ya? Ketong orang bawa bunga, Jep. Bukan cuma anak-anak memang suka, Jep. Kita pun suka, serius. Jadi, mantap kita, Pak. Mantap kita, Pak. Iya kan? Orang pada bertanya, toh. Oke, okay, Gajah. Jadi jangan lupa. Hei. Oke, okay, jadi jangan lupa mampir di Krepes Pelangi. Dan jangan lupa apa, Jep? Subscribe. Lalu Pak Mika, we. Sudah lama kok ada konten memang, Jep. Jadi, jangan lupa subscribe, Jep. Daik makan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.